Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Berikut ini kita unboxing kiriman dari gudang stationery. Isinya ini pensil warna 48 merek Joico, 48 warna maksudnya. Mereknya merek Joico. Tipenya nanti kita cek ya tipenya apa. Soalnya di iklannya begini doang nih. PWJK48W. Harganya 48.000 kurang 1 perak. Ya ini seperti ini. Nggak dikasih lihat ya. Gambarnya cuma ada satu. Nah. Oke. Kemasannya menggunakan kardus pada bagian luar. Seperti ini kemasannya. Kita langsung buka saja bagian solasi-solasinya ini menggunakan lakban. Apakah ini tipe apa gitu ya? Soalnya di toko lain dia ada tipenya gitu. Nah, ini gini aja deh langsung. Cara, wah ini dia Joico, Joico 48 super quality. Kemungkinan beda ya sama ini ya, tapi nggak apa-apa, yang penting isinya 48 ya. Sini ada tulisan 0,3. Kemasan menggunakan kardus saja. Ini bagian pinggirnya. Pull, tarik. Oh, ada ini buat gantungan. Oke. Oh, tipenya CP0127 joico.co.id dengan barcode sekian. Ini pensil warna biasa ya, pensil ya. Not suitable for children under 3 years old. Kita tarik di sini tulisan pull. Ya mungkin ini kemasan yang terbaru kayaknya ya. Karena di sini di iklannya kan di sini ada tulisan Joico ya di sini. Ya dia pindah ke atas tulisannya di sini ya. Oh, ada pull lagi, tarik. Oh mungkin ini gini kali tuh ya. Wow, banyak sekali seperti pelangi. Ini buat anak saya nih yang minta di ngeliat-ngeliat di Shopee, katanya buat sekolah dan di forward linknya ke saya. Oke, tinggal dimasukkan keranjang dan besoknya langsung nyampe. Ini dikirimnya kemarin ya, kemarin sore, sekarang jam segini sudah sampai ya. Jam berapa tuh? Untuk kualitas ininya gimana saya ngetesnya? Saya nggak ngerti gini-gini ini. Ini nggak tajam ya, karena kan ini mungkin harus diraut ulang atau gimana gitu ya. Jadi ini nggak tajam seperti jarum normal segini mungkin ya. Waduh, nggak bisa fokus lagi ini. Ini kejadiannya di sini nih. Nah, demikian hasil unboxingnya. Terima kasih atas pesanannya. Ditunggu. Kok ditunggu kedatangan barang, biasa ngetes sih.